Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia, Masyumi, resmi mendaftarkan untuk menjadi salah satu partai peserta pemilu 2024. Pendaftaran berlangsung pada Minggu, tanggal 14 Agustus tahun 2024. Pendaftaran diikuti oleh seluruh Dewan Pimpinan Pusat Partai Masyumi serta diikuti oleh kader serta simpatisan. Rombongan bertolak dari kantor DPP yang terletak di kawasan Matraman, Jakarta Timur pada pukul 17 menuju KPU. Rombongan menggunakan berbagai macam kendaraan seperti delam, motor dan juga mobil. Pimpinan DPP Partai Masyumi seperti Ketua Umum Ahmad Yani menaiki kendaraan delman. Terdengar sahutan dari pengeras suara slogan hingga nyanyian khas Partai Masyumi, sepanjang jalan menuju KPU lantunan lagu-lagu Partai Masyumi dinyanyikan oleh seluruh kader dan juga simpatisan. Rombongan tiba di depan kantor KPU pada pukul 17.40 dan disambut dengan alunan musik talempong dan tarian persembahan berasal dari Sumatera Barat. Ketua Umum Partai Masyumi Ahmad Yani sebelum masuk ke KPU sempat mengatakan kepada Zif Channel, Partai Masyumi diharapkan dapat berjaya seperti pada saat masa Orde Lama.
Jangan terlalu mendekat, Pak. Pak, jangan sempit, Pak. Jangan terlalu, udah aja stay. Jangan terlalu dekat. Udah di situ aja. Jangan ada bergerak. Jangan ada yang bergerak. Udah, jangan terlalu ini. Jangan terlalu semua maju. Ya. Tarian apa nih? Persembahan. Dari Persembahan dari Padang. Oh, Padang. Oh, iya. Resmi partai politik Mas Umi mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum untuk ikut kontestasi pada pemilu 2024. Insya Allah proses persyaratan administrasi dan insya Allah juga proses faktual bisa kami lalui. Bismillah. Target Pak. Ada targetnya? Insya Allah Mas Umi akan bangkit kembali sebagaimana tahun 1990.